Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Ya guys, hari ini aku mau beli baju ya. Insya Allah mau belikan baju untuk keponakan dan anak keponakan ya gitu guys. Karena mumpung ini bulan Ramadan dan memang ada rezeki ya. Jadi memang kayak kayak setiap setahun gitu guys, aku ada ngasih ya gitulah. Ya bisa banyak sih guys, kayak baju atau kalau untuk cowoknya, kalau ceweknya mungkin jilbab gitu. Cuma baju aja guys, nggak lebih. Kalau cewek kan jilbab itu bagus aja ya dipakai tanpa jilbab. Kalau cowok baju gitu guys. Oke guys, ikutin saja ya guys. Ini mau berangkat, ini siang-siang sengaja supaya nanti puasanya itu kalau capek kan sudah sore ya gitu. Jadi sengaja ini siang-siang mau cari-cari baju dulu. Oke, ikuti saja keseruannya ya guys. Ini ke apa dulu, ke tambal gigi dulu guys, itu yoga tambal gigi dulu ya. Sudah tambal gigi, saatnya kita beli baju ya buat keponakan dan anak keponakan nih. Sudah beli ya. Sudah beli. Lanjut lagi ke jilbab. Kemana kita? Sudah dari baju sekarang jilbab. Oke deh. Let's go. Belanja buah lagi guys tuh. Hari ini belanja borong-borong. Oke. Yes, jadi hari ini borong nggak gini ya guys. Ini borong baju kaos. Nah ini borong baju kaos ada berapa ini? 4. Nah ininya halus banget. Nih. Ada 4 guys dan jilbabnya. Ini ada banyak, cobalah nanti. Kalau ini jilbabnya ya. Kita lihat jilbabnya. Tuh. Nah, jilbabnya ada 10. Ini ada ini 8. Dan ini ada 2. Nah, soalnya ini apa ya guys? Buat lebaran, buat pakai lebaran buat anak-anak keponakan ya gitu. Ya alhamdulillah ya guys, kita bisa berbagi ada rezeki. Nanti kita bagi-bagi. Gak tahu hari ini atau besok kita bagi-bagi guys. Nah gitu. Kita masuk ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, saya suka. Nah, dan ini bajunya ya. Jadi baju ini buat cowok, jilbab buat cewek. Ya, kita masukkan sini. Cukup mana? Ini nggak cukup, kecil banget bang. Kelihatan aku tadi mana tuh ini guys. Tapi nanti sama uangnya sih, tapi uangnya belum ada guys, nanti aja ya. Ini amplop uangnya. Tapi sore ini katanya nanti apa huruf
huruf uangnya yang pecahan gitu. Ini dompetnya, tapi belum ya, nanti nunggu Aris dulu. Tadi sekalian beli buah. Nih. Buah ini tuh, an apel. Nih. Ini buahnya. Sama semangka besok. Buat buka puasa. Ini semangkanya. Oke ya guys. Hari ini mau ngambil itu guys, yang apa, uang yang pecahan gitu ya. Misalkan kita huruf 100.000 terus diurup dengan 5.000-an atau 10.000-an atau 20.000-an gitu guys, buat apa namanya, THR. Kalau apa sih, kalau kita orang Islam tuh apa? Buat kalian buat gitu guys. Takjil ya. Zakat. Zakat beda. Kalau kita menyumbang gitu aja lah guys, kalau di bulan puasa gitu guys. Kalau anu kan angpau ya. Itu hari raya kan. Kalau ini masih bulan puasa gitu, kita ngasih-ngasih, nanti kita bagi-bagi lah. Nah gitu ya. Kalau aku sih, saya utamakan dulu yang keluarga-keluarga aku dulu guys. Kayak nah, gitu. Ini mau ngambil uangnya di tempat keponakanku. Katanya kemarin aku sudah janji sih, minta beberapa gitu. Oke guys, kita ikutin saja. Tuh sama Yoga mengambil tuh. Emak beratnya. Wah, masih anu. Kendaraan baru masih disayang-sayang. Ngegasnya. Lah, jadi kada. Jadi. Berapa? Ini nang mitukan. Berapa jadilah 2 apa 3? 1 2 aja gitu. 3 4 5. Nah, ya. Hitung, Jo. Hitung. Kalau kurang 50. 50 lembar. 50 lembar. 10. Ya, kayak itu aja hitungnya. Belum dapat THR kok. Lu pegawai negeri belum dapat THR lu. Pas aja 1 juta. Iya. THR. Lu buat sini anak-anak aja. Iki tinggal nunggu kajian. Hah? Halo. 76. Siapa ngarang anu? Aska. Harus aku, Kak. Aska. Kamu puasa enggak, Aska? Enggak puasa. Belum mana ya, belum besar. Oke, guys. Ini uangnya sekitar 1 juta. Hari ini kita mau bagi insyaallah. Jadi nanti ini THR untuk hari raya ada, dan untuk bulan puasa ini juga ada. Kita baginya buat ya keluarga terdekat aja dulu, guys. Oke, hari ini kita, dan ini amplop tak belikan udah. Kita isi 25. 25, guys. Kalau 25 berarti 5.000-nya pas lah, yuk. Udah cukup. Inilah. Nah, ini guys, 25. Kita masukkan di amplop. Iya, tadi jakannya harus tadi lah 5.000-nya. Oh, kaceninya pengen. Nah. Lipat ini, weh, caranya. Iya, yeah. Oke. Oh, putih. Hari ini berapa, ya? 10 kan. Nah. 10 rasanya. 10 siapa aja, yuk? Hitung, Bang, mulai nyita. Nyita, Nanda, Sipa. Terus? Nyita, Nanda, Sipa. Nyita, Nanda, Sipa. Air. Siapa lagi? Sama, Sapa. Hah? Sama, Sapa. Terus? Nanti, Tresan. Mutia, Padli. Apa itu?
10. Ini mamanya lain lagi. Kan? Loh, mamanya bukan yang lain aja lah. Kada. Iya juga kan tuh. Waktunya udah jadi. Mana? Ini sudah 10 kan? 7. 7 kurang 3 lagi. Kata itu 3. Ini udah isi kok. Iya tuh, timbul mana? Itu udah isinya, timbul dulu orang. Ya nggak banyak ya guys, cuma yang penting kita ada ngasih uang gitu ya buat di buat bulan puasa ini guys. Nih mamanya bari, yang gue bari lah mamanya ini, mamanya ini cek ini apa sembari cek ini. Awas. Bawa pawang ini. Tenang dulu. Tenang dulu. Ini sudah 50 lagi. Ini sini ya. Ini punya berapa juga? Nah itu. Nah. Teknik saya ini sekali aja dibari 100 ya tenang, karena airnya harus salah lagi. Ya kan dua kali dia lebih baik. Kalau ini sekali jauh pahala aja. Kan biar dia jadi kedua kalian. Sini guys, jadi bulan puasa ini ya, kalau kita ada rezeki lebih ya, alangkah baiknya kita memberi kepada orang yang memerlukannya ya. Dan memang bulan puasa, bulan Ramadan itu bulan penuh berkah dan pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi bagi kalian yang punya uang lebih atau rezeki yang lebih itu pada saat ini pas banget guys, berlomba-lomba guys. Oke guys, jadi hari ini loh, ini mana Bu? Loh, ke piye toh? Oh ini Bu Jereja. Nah hari ini mau bagi-bagi ini guys, amplop buat ponakan keluarga. Nah ini hari ini ya buat yang ini, kalau ini buat air apa yang bulan puasa, dan yang kalau yang ini nanti ada, nah pas hari rayanya THR nya guys ada lagi, jadi dua kali nanti aku ngasih tuh dua kali. Kalau ini rahasia ya berapa jumlahnya untuk air raya ini, yang penting adalah kita nggak banyak ya ngasih, tapi ya berbagi rezeki. Alhamdulillah, walaupun gak banyak ya, jangan dilihat dari banyaknya ya guys. Tapi dikasih alhamdulillah gitu. Nah kali ini hari ini kita bagi. Nah ini kita bagi pada bulan puasa ini kita bagi. Jadi selain ini amplop, ini guys ada baju, ini ada baju, ini buat cowok, ini dan jilbab buat ceweknya lagi. Jadi dapat ini amplop. Nah ini. Nah kalau yang ini nanti, kalau yang ini nanti guys video berikutnya di bulan hari raya insya Allah. Di bulan hari raya di hari raya ini. Oke guys, itu aja ya video aku kali ini. Kalau video selanjutnya nanti pembagiannya lah, nanti tonton ya guys untuk bagian ini tadi, nanti tonton lagi video selanjutnya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, di-share, dan tekan loncengnya. Oke, dah.